Oke, cek sound. Dan kembali lagi di channel UFO. Jaga baik kesehatan. Dan sekarang kita akan kembali mainkan Pipa 20 Foot alias Pipa Ultimate Team, di mana saya akan, ya kalau sekarang gameplay kan sebelumnya kan gue buka kapek ya, tapi sayangnya ampas semua, nggak ada yang bagus-bagusnya ya. Oke, dan sekarang gue bakal menyelesaikan sebuah SBC yang dimana bakal langsung masuk ke tim gue. Oke, dimana dia adalah pemain yang tadi udah kalian sempat lihat, tapi dia juga di SBC, yaitu adalah dia Gonjalo Guedes ya. Gue sebetulnya udah sempat pakai dia sih pas kali ini ya, apalagi pas gue ngelupain gue beli itu pas jam-jam casi kayak mutu pas 19 ya. Dan sekarang gue bakal pakai dia di foot ya. Oke, gimana nih kalau gue lihat statnya, upgrade-nya ya beda, lebih baik dibanding sebelumnya gitu ya. Oke, dan kita langsung aja buat SBC-nya, dimana gue langsung korbanin dia. Dan juga sekarang kita bakal buka pack ya, buka pack yang dari Marky Matchup ya, dimana kalau misalnya setiap minggu tuh iya tuh selalu nyediain pack buat dibuka-buka, karena kan nyediain pack buat dibuka-buka. Dan juga buatnya saya tuh kita harus, jadi tuh pakai tuh isinya tuh dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di live gitu ya. Jadi itu pakai match-up tuh kayak gitu. Oke, dan ya pemain bakal gue korbankan. Harus gue korbanin, tapi demi kebaikan sama ya, harus gue korbankan. Ini kalian sebetulnya bagus, tapi ya kembali lagi demi Gonjalo Guedes ya. Gue kira saya keeper udah banyak. Keeper udah banyak, yang berarti ya Guedes harus gue korbanin. Mohon maaf ya, tapi ya udah gak apa lah, demi kebaikan bersama. Oke, dan ya sama datang klub Gonjalo Guedes ya. Ya kita akan menyambut dia. Tadada, langsung selewan. dingin ya. Sama gue juga dingin. Karena emang footmas tuh ya, ini kartu footmas ya. Footmas tuh ada selalu pas musim dingin menjelang Natal. Oke. Gimana? Bisa gue bilang lah kita dapat. Apa sih yang dulu tuh left winger dengan lagi yang bagus itu? Soalnya tuh gak ada gitu left winger lagi guys yang ada di foot yang bagus tuh ya. Baru ada Guedes doang nih ya. Jadi buat kalian dari La Liga, mendingan buat dia deh ya. Tapi kayaknya sekarang udah gak ada rasa sih. Saya kan gue aja upload-nya gak tau bisa hari Jumat ini atau nanti hari lalu tuh. Oke, dan ini ada 80 plus upgrade, nanti bakal gue buka di backlight habis ini ya. Oke, tapi sebelum kita tuh, kita ini dulu. Buka-buka pack dulu ya. Nanti habis itu baru kita ke situ. Oke, di mana? Cuma ada silver pack doang. Berarti silver pack sama gold player pack bisa kita sim. Oke, jadi berarti kita buka dulu silver pack. Yang katanya tuh mitosnya bakal ada icon, tapi kayak gak ada soalnya tidak ada guys ya. Yang berarti apa ya, gak ada ini ya gitu. Gak ada apa sih tuh, gitu. Oke, dan dapet dia ternyata. Ya gak apa-apa lah, yang penting ada. Karena emang kalau simple player sama gold player begini ya harus disim gitu. Apalagi kalau buatnya tuh udah gak ada guys ya. Udah tuh, itu udah harus disim gitu. Oke, oh dia itu ada. Itu kayaknya oke, gak ada apa-apa. Gue kira ada apa-apa gitu. Dan dapat, oh ya deh, dapat di atas. Di atas sih lah ya. Yang gue sih ngapain ya, minimal ada botas satu kan. Kalau ngapain walkout kan susah deh. Oke, mana ada beberapa duplikat yang bisa gue buang-buang nanti ke SBC. Bagus ya, makin banyak duplikat makin bagus. Oke, dan sekarang kita lanjut premium gold playpack ya. Di mana, oh ya bentar dulu, sebelum kita buka-buka seperti yang gue bilang sebelum ya, pasti di ini yang gue ini ya, pengen lihat dulu kemungkinannya. Itu ya kemungkinannya, jadi 82% nya 77, 87 nya 4,3 dan totalnya nya 2,9. jadi baru kecil tuh buat prime gold player pack ya. Oke, jadi ya kita buka dulu aja, tapi ini bisa lebih kecil aja karena yang tadi prime saja harganya 45 ribu, dan ini kayak gak mungkin 45 ribu sih ya. Oke, jadi gitu kemungkinannya ya. Tapi kita coba dulu. Siapa tahu ada keajaiban. Nah, ternyata enggak ada. Tidak ada. Dan kita dapat, oke, dapat auto otomatis. Yang mana minggu lalu tadi ada dapat kartu guys. Aduh, saya sama dapat kartu yang biasa, tapi enggak apa. Yang penting ada. Oke. Berarti bisa berapa kartu bisa gue buang ke SBC tentunya. Makin banyak duplikat makin bagus ya. Kayak gitu ya. Oke, dan kita lanjut lagi ke pack yang selanjutnya, itu ada Prime Extreme Pack ya. Oke, dan kita langsung buka aja. Di mana ada gold player masih silver player. Yang di mana, aduh, kayaknya kecil gitu buat dapat kartu bagus player. Yang di mana, aduh, kayaknya kecil gitu buat dapat kartu bagus player. Yang di mana, aduh, kayaknya kecil gitu buat dapat kartu bagusnya di sini. Tapi kalau bisa itu ajaiban sih pak. Dan nggak ada. Sampai sekarang masih belum ada. Tapi itu sih.
bahwa saya gue baik-baik buka apa gitu, jadi nanti tuh kita tiba-tiba ada kartu bagus ya, gitu biasanya. Jadi sengaja buka pack tuh sekali-sekali gini gitu ya. Oh iya, nanti gue juga bakal mainin gameplay ya. Ya jadi jangan di itu dulu, jangan di skip dulu. Oke, dan kita lanjut lagi buka pack yang terakhir. Gue belum dikasih bot sama sekali. Ya minimal bot lah, bisa out bagus. Pokoknya minimal bot lah ya. Siapapun kamu ya, kalau misalnya enggak ya berarti enggak boleh ya. Enggak boleh dikasih bot sama IE. Dan ternyata kita enggak. Tapi seenggaknya dapat bot. Apa? Itu lebih bagus daripada enggak sama sekali. Dan dapatnya. Oke, gue sekarang udah dapat enggak. Ketikat berarti. Tapi enggak apa. Bisa gue buang SBC. Yang penting bisa bumbu pemain ke SBC, Pak. Oke. Nah, abis ini kita buka ini apa sih? Buka pack dari itu tuh. Buka pack yang 80 plus yang meskipun kayaknya tuh isinya ampas sih. Tapi ya kita coba-coba dulu aja kali ya. Hup. Ya ada ini ya. Pack. Apa sih bisa bilang tuh kartu yang upgrade 80 plus. Yang dimana gue ngubung-ubung ampas gue yang dibawa 75 tuh ya. Tapi yang gue semua. Dan semoga ada pick yang bagus gitu ya. Sekarang kan sebenernya kan kalau gak salah kartu yang bagus gue SK ya. Jadi yang ngapain ada satu lah atau berapa kek. Ya asapun kamu itu. Dan gak ada. Tapi gak apa lah. Berarti ya gue dapet dua yang harus ya berarti. Ya gak apa lah. Oke, jadi itu pilihan gue. Dan sekarang kita langsung pertanyaan kali ya. Dan ini adalah satu yang bakal gue mainkan. Pertanyaan ini bersama dengan Multic ya. Yang baru gue buka kemarin. Dan juga bakal gue langsung uji coba sekarang ya. Dan menurut gue nih Multic ini. Ada bisa gue bilang adalah. Apa ya. Bagus sih. Dia gue makanya gue kasih startnya basic ya. Karena. Dia statusnya emang all-round, dia bisa dimana aja dia posisinya. Dan suka short pass-nya sama long pass-nya udah 90 plus-plus ya. Oke, dan bahkan dribble-nya itu, dribble-nya tuh udah 90 semua tuh ya. Start dribble udah 90 semua itu ya. Dribble-nya 88 udah plus 5, udah 90 sekian tuh ya. Jadi benar. Start-nya mode itu kalau dribbling udah 90 plus-plus. Dan juga buat, ini buat si Guedes-nya gue pasang dia art ya. Artis gitu, karena apa ya. Karena buat tambah passing-nya, karena passing dia tuh masih kurang menurut gue 80 tuh. Buat seorang winger tuh masih kurang, jadi gue harus tambahin passing-nya dia. Biar short pass-nya nambah jadi 86, terus long pass-nya dia jadi 87. Maksudnya itu nambah ke short pass-nya aja. Dan crossing-nya nambah, berarti 92, oke bagus berarti ini. Coffee 85, nah berarti gitu. Dan juga buat triple-nya juga gue tambahin 7, triple-nya 98. Nanggung banget, satu lagi 99 gitu ya. Tapi udah gitu, yuk kita cari-cari lawan di division. Division Rivals, aduh ini gue masih belepotan nih, mohon maaf ya. Dimana udah ketemu juga ya. Oke, okay, dan juga tadi pakai gitulah, gue masih belepotan, jadi ya pokoknya malu-malu aja lah. Oke, okay, dan sekarang kita akan melawan, apa nih? Lawan apa nih ya? Lawannya kita adalah, nih ya. Oh, dan dia masih Touch Tiger nih. Touch Tiger tuh main sumpah gue tiap kali ngelawan pasti dia jatuh Touch Tiger. Oke, okay, dia twistar. Touch Tiger, terus juga ada Wan Mata, ada David Villa, tuh, okay, ada Guardiola juga. Dan juga dia ngambil gelasan, berarti dia udah level 30 ya. Okay. Menarik tiba-tiba lawan ini. Ini berarti gelasan nih. Yep, dan gue ini mau gak mau, apa sih grafik gue tuh yang jadi medium ya, kan soalnya. Kalau misalnya gue jadiin high, malah lag yang ada kayak kemarin-kemarin. Dan kalau gue tahu penyebab. Oke. Okay. Dan di mana nih berarti ya semoga si apa sih si Modric sama si Guedes bisa bantu gue gitu buat di food camp gitu ya. Oke, okay, dan sekarang masanya fokusnya di si kanan dulu. Dan masih ke San Martins. Dia crossing. Aduh, saya mau ke Guedes yang dapat peluang perdana dia. Tapi masih belum bisa lakukan apa-apa dia. Yaudah, kayak Dani masanya oke. Masih gue selamatin mereka untung sih. Kayaknya masih bagus. Nih gue sih ngapainnya SBC saya itu tuh ada yang Levica Spanyol tuh ya. Soalnya, apa ya, Spanyol tuh kekurangan itu gitu. Selain siapa tuh, Jordi Alba gak ada lagi yang bagus. Oke, Dani, Karim, The Dream, Benzema, dan Benzema dilanggar itu masalahnya. Oke, yang berarti Dami Nade jelas. Gue pengen ngasih ke Modric sih karena dia pernah main. Tadi udah bukan main sih, tapi yaudah gue deh saja. Gonzalo gue deh sama kalau ngambil tentang penalti ya biar dia bisa tekuk pedana kita kalau bisa. Oke, dan ini kotaknya gede banget. Tiang, oke, untung masuk. Untung masuk gitu ya. Dan sekarang kita unggul 1-0. Yoi, lewat pemain depan kita itu Gonzalo gue deh ya. Ya itu pelanggannya bagus sih sumpah. Ngelak ya. Itu penjelasan jelangnya seperti itu loh ya. Dan untung penalti gue deh itu meskipun tiang masih bisa masuk ya. Tapi ini yang gue males jangan sampai udah kita gini tiba-tiba comeback tuh kan gak lucu. Oke, dan untung itu tiang udah masuk ya. Dan buat yang nunggu kayak mat sekali lagi, mohon sabar ya.
karena gue juga lagi proses nih, lagi proses editing dan segala macam ya. Jadi tenang aja. Oke. Dan dengan itu ketemu gue 0-0. Lewat Gonzalo Guedes ya. Di awal pertama. Dan semoga dia tidak aneh nih. Biasanya kalau lagi itu dia langsung pakai pola attacking, nah udah mulai aneh tuh, ya. Dan gue dulu sekarang. Untungnya Guedes juga defense-nya bagus itu. Motong tadi dia tuh. Masalahnya itu hati-hati. Oke, dan mau dikan nyampe. Kayak nyampe dia. Dan Gerson Martins. Lihat tuh. Gocekan. Oke, berarti dia bisa gocek dia. Awas hati-hati kita. Oh, udah untungnya pike nyampe. Untung pike nyampe itu. Emang pike tuh satu back OP sih. Kayak-kayak nyelesain apa sih scrimnya pike tuh gak nyesel sih, sumpah. Gua aja sampai sekarang masih kepake. Oke, dan Fabinho passing ke Juan Mata. Juan Mata flashback nih ya. Oke, dan masih Juan Mata. Gocekannya bagus sekali. Oke, untung Zanetti back sesepuh kita, back icon kita masih bisa mod, bisa ini ya. Tersep bola tadi tuh. Oke, dan bagus sekali. Dan Benzema di trim passing dia ke Gonzalo Guedes. Ayo Gonzalo Guedes, lari kamu nak. Lu lompatan masih Gonzalo. Guedes masih gue. Aduh, Guedes. Saya kontrol bola enggak bagus ya, tapi emang lagi dia adu badan orang gitu sih. Ya itu mungkin kurang Guedes sih. Jadi body balance dia agak kurang, jadi ketika ada adu gitu dia malah habis. Ya udah, tapi enggak apa, yang penting dia bisa nyetak gol itu, ya. Yang mau ketemu 0-0 sekarang. Yep, dan sekarang berarti corner buat kita. Yang gue lupa lagi nggak iniin fake attacker-nya. Apa sih set piece-nya? Mordik lah. Saya kan dia kan curve-nya bagus dia. Oke, dan Mordik ke Gerard Pique. Aduh, saya nggak bisa Pique. Oke, untung masih ke belakang. Ke Vegas, passing ke Mark Batra. Batra, passing ke Mordik. Masih Mordik, bagus sekali. Luka Mordik ke ujung. Ada gol semati, sayangnya nggak bisa. Terstegen tangannya panjang itu masalahnya. Nggak bisa jadinya, aduh ya. Oke, dan jauh ini Footmas tuh eventnya gue bilang antara bagus gak bagus ya. Bagusnya adalah sekarang ini dia harga lagi pada murah-murah nih kalau menurut gue nih ya. Tapi pak, jeleknya adalah pas pertama-tama, waduh itu kantong kita dihabisin tuh kayaknya. Jadi iya tuh sengaja gitu biar kantong kita tuh habis buat main-main di Footmas yang di awal-awal tuh ya. Jadi buat kalian-kalian yang untung yang ngebuat di awal tuh berarti kalian pintar. Karena menunggu momen biar dia tuh baik. Saya kan gini gitu, uang kita jadi berhemat gitu. Meskipun menurut gua rekomennya agak berapa yang logis, tapi ya standar aja sih, sosok lah. Oke, dan Luka Modric, aduh masih belum bisa nembus nih kita sejak gol penalti dari Guedes nih ya. Peluang ada gitu, tapi buat tembus ke buat on tak apa shootingnya tuh masih belum gitu. Oke, dan ini Juan Mata nih masalah. Oke, dan oh ya, dan lupa juga gua. Dia punya David Villa. Aduh, David Villa udah maju tuh. Di track back. Ya. Oke, untung aja masih dapat. Itu udah pas sih gua sumpah. Itu kalau dia bagus itu udah kebobolan sih itu. Ya udahlah, untung enggak. Dan udah masuk 24 menit dan masih 0-0. Oke, dan nih masanya nih ayo gue Des. Masih belum bisa saya gue Des. Ya sih gue Des tuh lumayan dia kayaknya di body balance sih. Maksudnya kayak dia tuh gampang kepental gitu ya kalau misalnya udah di aduan on kayak gitu. Dia tuh body control gue masih kurang. Oke, dan untung aja. Fabregas tadi, Fabregas masih bisa nyampe dia. Oke. Dan fokus dulu, Vip Anderson passing ke Juan Mata. Masih Juan Mata dan Vip Anderson tuh termasuk satu pemain yang bisa gue bilang meta sih, karena dia ada aja gitu ya yang pakai gitu buat di PC. Oke, ini kelewat ke Somatis. Oke, passing untung ya. Untuk kalau kayak gitu tuh udah pasti passing tuh ya. Jangan-jangan bisa nembak soalnya kayak gitu. Tapi ini masanya ini ditekan terus nih. Oke, untung aja masih Guedes ya. Guedes sudah. Tapi juga Guedes defense-nya usable sih. Aduh, gak somatin. Saya terpasang ke Fabregas, malah dibuang. Ya udahlah. Gagal paham. Oke, dan passing tuh masanya ke Juan Mata. Oke, untung dia defect dulu. Dan untungnya juga si Mark Batra ya. Defense-nya bagus dia. Oke. Modric passing ke William Carvalho. Masih William. Ya, offset. Udah kelihatan. Offside itu mau kayak gimana pun ya. Oke. Dan boleh dimainkan ini masih Juan Cancelo. Aduh. Oh iya, dan itu ya. Back-back itu tuh back-back. Itu tuh back-back Portugal tuh pelit gitu. Back-nya back kanan semua ya. Oke. Dan passing. Oke, untungnya. Dia kayaknya tipikalnya masuk ke dalam tuh cut inside tuh passing deh ya. Kalau gue kan masuk ke dalamnya kan masih crossing. Dia tuh bawa passing tuh. Jadi kayaknya gampang kebaca nih gaya mainnya. Oke, yuk. Sekarang kita nyerang. Dan Gerson Martins crossing ke ujung. Ayo gue deh. Saya gak nyampe. Untung masih ada Karim Benzema. Masih Karim Benz. Belum bisa menembus pertahanan dari lawan Titan ya. Gue tadi lupa lagi lawan Titan namanya apa.
Oke. Tapi yang jelas dia buat ngembangin tim kita menurut gue udah bagus sih. Menurut gue ya. Padahal dia kayak saya divisi deh. Sekarang gue ini kan divisi 7 mainnya. Oke, dan sekarang Cornell dia bakal diambil. Coba ganti-ganti ya, dia kali ya. Antara gue dia sama si Modric, jadi biar ada perannya tuh untuk main tuh ya. Oke, dan ke ujung William Carvalho. Sayangnya gak bisa. Ini takut itu. Oke, dan untung nyampe. Untung dia passingnya depan gitu, deket-deketan. Bagus lah. Oke, dan Gonzalo gue deh sekarang crossing itu. Sayangnya nyampe. Oke, dan si William Carvalho. Gak bisa. Ah, offset. Offset tadi kepencet pak. Ya udah lah. Ya malumlah saya bukan pemain ini, pemain football. Jadi ya seperti itu. Oke, dan Phil Anderson passing ke David Villa. Masih David Villa. David Villa oke, untung aja. Kan dia tuh mainnya tuh passing ke tengah gitu. Jadi lama-lama kebaca tuh kayak mainnya. Oke. Benzema kayak 1-2 dia ke Gerson Martins. Masih Martins. Oke, untung aja. Keadaan yang Martinsnya pasti ke Fabregas. Satu timnya. Oke, dan bagus sekali tuh. 1-2 ke Fabregas. Masih Fabregas crossing ke ujung. Modric. Luka Modric nih. Dua pemain yang debut sekarang main bagus. Dan dia langsung disconnection. Bagus ya. Terima kasih ya. Jadi buat saya rekamannya enggak lama-lama. Oke, dan gua sedikit review dulu ya buat kedua pemain itu ya. Jadi buat Luka Modric menurut gua dia dalam hal passing menurut gua bagus sih. Udah passing bagus, tapi itu gitu masalah Modric tuh dia karena statnya nanggung, jadi mau jadi incam juga nanggung, dia jadi CDM juga nanggung gitu. Tapi apa ya, cara sih karena pertanyaan ini baru, karena pertanyaan cuma sekali, jadi gue gak bisa ngasih gambar cafut, jadi pakai gitu aja buat Luka Modric. Dan buat gue deh yang gue mainin sekarang, dia bagus dalam apa ya, bagus dalam crossing, tapi itu ya standard 71, jadi menurut gue dia masih bisa di body tuh, mungkin masih bisa seimbang kan tadi tuh beberapa kali, tapi juga beberapa kali itu dia kayak kental gitu ya. Itu review gue buat, itu buat gue deh. Dan buat Modric sih menurut gue passing-passingnya bagus sih. Gue juga udah pakai dia dari beberapa kali, itu udah 3 kali sama yang tadi berarti 4. Dan menurut gue passing-passing dia bagus sih sumpah. Kalau misalnya kalian ada yang nyelesain ya Modric ataupun gue deh, gue bilang gak nyesel sih. Itu pasti bakal masuk tim kalian sih, buat tim yang liga nih tentunya ya. Oke, jadi itu sedikit review gue buat Modric dan juga buat si Guedes ya. Jadi intinya sekarang kita adalah buka-buka pack, di mana pack gue yang paling tinggi itu dapetnya si Goretzka, yang berarti gue gak dapet Teotay nomini, yang berarti gue sengapin Teotay tim yang asli. Oke, karena kan nomini kan cuman tambahin statnya satu dan pemainnya masih banyak gitu ya. Oke, jadi gitu. Dan gue gak dapet apa-apa, dan juga gue tadi nyoba pakai gue Edes dan juga Modric, dan nyata udah nyetak gol lah. Jadi yang buat kita, buat gue tuh cukup seneng sih, karena itu gitu, karena mereka tuh bisa ngangkat tim gue gitu. Semoga nanti di food camp nih ya, tapi nanti kita lihat aja lah. Oke, dadah. Kayak gitu. Intinya kita pada pertemuan ini cuma nyoba-nyoba si gue sama si Mode. Pokoknya inget seperti biasa, jangan lupa di like, share, komen seperti biasa yang butuhkan. Dan kalian buat gak tuh apa sih si Mode ataupun si gue deh, kalau misalnya buat ya komen aja tuh mereka bagus apa enggak gitu ya. Dan inget jangan lupa subscribe. Ini udah subscribe bagus, jangan lupa. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan saya. Dadah.